kurang lebih jam 11-an siang lah, teman-teman kita yang sedang mengerjakan jogging track ke Pulau Mandra melihat ikan ini yang seperti terlihat dari jauh itu seperti kayu. Setelah dihampiri ternyata memang ikan paus pilot ini yang terdampar ditemukan sudah mati. Sudah mati. Ya, akhirnya oleh teman-teman ini diangkat ke pinggir. Apa namanya? Bobotnya kurang lebih sekitar 250 kilo lah, kurang lebih gitu ya. Diangkat oleh 4 orang, kemarin hampir tidak terangkat gitu karena beratnya, dengan panjang 3 meter, lebar 60 cm. Adapun sementara dugaan kita penyebab kematian paus ini karena mungkin ada faktor yang dari tubuhnya terlihat luka-luka Pak. Itu ya, dan mungkin salah satunya yang kita khawatirkan ini seperti yang tadi dari teman-teman Sabandar bilang, ada makan sampah dan lain sebagainya.